Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW LDI Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah atau Rakorwil pada Sabtu dan Minggu, 19 hingga 20 Agustus 2023. Kegiatan tersebut bertempat di Villa Kampung Sawah, Cimande, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW LDI Jawa Barat, Diki Harun, mengatakan, rapat koordinasi merupakan upaya LDI Jawa Barat membangun SDM LDI yang unggul. Harapannya terus kita bekerja sama, memberikan kontribusi bagi bangsa, memberikan karya, kemudian karya itu bisa dirasakan oleh masyarakat, dan kemudian kita mampu berkomunikasi dengan siapapun juga, baik itu jalur vertikal dengan pemerintah TNI Polri maupun dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Karena saat ini adalah era kolaborasi, bukan lagi era kompetisi. Jadi negara ini butuh keterlibatan bersama. Tidak boleh terpisah-pisah di dalam pembangunan. Semua harus bergandengan tangan, semua harus berkolaborasi, sehingga negara yang punya potensi kuat dari segi sumber daya manusia, LDI fokus kepada pembentukan sumber daya manusia, menciptakan manusia profesional religius, kemudian kita kontribusikan kepada bangsa, kemudian negara ini kemudian menjadi baik, berkah, baldatun thayyibatun warobun ghofur. Sementara itu, Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika atau TIAT DPP LDII, Lukman Abdul Fatah mengatakan, pentingnya memperkuat sinergi dan kinerja bersama, serta mendorong gagasan yang membangun pada Rakernas LDII mendatang. Dengan adanya konsolidasi organisasi se-Jawa Barat, itu harapannya kita bisa menyerap aspirasi dari bawah, dan juga kita menerima laporan-laporan apa yang sudah dikerjakan oleh para pengurus dan warga LDII yang ada di Provinsi Jawa Barat. Terlebih di dalam ke depan ini kita akan mengadakan Rakernas LDII di Jakarta, apa pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan pada saat nanti Rakernas nanti, sehingga memberikan sumbangan yang lebih besar, lebih banyak, khususnya untuk bangsa dan negara ini. Sukses menjadi tuan rumah, Ketua DPD LDII Kota Depok Khairul Bayi Hakim mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat terus berkolaborasi dan bersinergi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tujuannya memang untuk sama-sama menjadi kesempatan sama-sama ya, menyamakan visi dan misi kita dan persepsi di masyarakat bahwa kita ada untuk bangsa dan negara ini, sehingga bisa berkontribusi dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Rakorwil merupakan salah satu program kerja DPW LDII Jawa Barat yang dihelat 3 bulan sekali. Diikuti sebanyak 200 pengurus DPD LDII se-Jawa Barat, diharapkan dapat meningkatkan komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Barat.